Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Baiklah, kita malam ini sudah pertemuan ke delapan ya. Alhamdulillah dan kita sudah menyelesaikan kemarin sampai rel 3 ya. Nah, rels tiga. Eh, apakah teman-teman sudah sampai rel 3? Kalau materinya sudah ya. Eh, benar kan? Sampai rel 3? Iya, sampai rel 3. Uh -uh. tuh, sampai kalau dua kali dikali kali dua nih tulisannya. <laughs> kalau udah komplit dua kali. <tuh> Kalau teman-teman gimana? Yang lain? Mas Rizky? Sudah, sudah sampai R3. tiga. Tiga udah, oke. Okay. Mas Firas, Zaki? Belum, Mas. Sampai mas. mana tuh? Masih di mana? Masih di Ruby 5, Mas. Ruby 5, oh kenapa? Lagi padat, Mas. Update. Padat, lagi padat. Oh padat, oh lagi padat, baiklah. Oke, okay. tapi secara paham uh, ingin ikutin ya? Insya Allah Mas. Oke. Okay. Kalau siapa nih? Siapa aja kita? Mas Masato Baldwin, gimana? Ba, siapa? Mas Dayat, Anif. Aman, Oke. Mas. Udah sampai 5, tinggal 7-nya yang baru dikerjain. 5, Rails 5? Mm. Maksudnya? Uh, Ruby on Rails 5, Mas. Ruby on Rails 5, Oh, alhamdulillah. Mantap. Jadi Kurang sudah yang 2 masuk 2-2 ya? Oke, okay. mm -hmm. Mas Dayat. Ngebut. Jatuh Ngebut, gimana? Oke, Mas. <laughs> okay. Mas Hanif, Anif? Sudah, Pak. Oh, jatuh. Jatuh sudah. Ani sudah. Sudah. Sampai mana? Sampai tujuh dua. Tujuh dua. Wah, ngebut juga nih. Alhamdulillah. Tinggal yang kemarin nyampe bandara. Siapa nih? Fatur Rahman ya? Loh, nggak ada mic-nya. Itu berarti belum sempat ngerjain nyanyian. Hmm. Gimana tapi berarti kalau udah pada nyusul gitu berarti kita bahas apa dong sekarang? <laughs> nah. Maju di udah. Mas mau nanya sih mas. Silakan silakan. Kan kita ini sampai tanggal 28 kan ya mas? 28 betul. Sekarang baru tanggal? Tanggal hmm. dua ya? Tiga. Hmm. Terus ya. terus kalau buat melihatnya harus pakai kuponnya itu kan mas? Eh untuk apa? Misalnya udah lewat nih tanggal 28 bisa oh. dilihat lagi nggak mas? Review, kayak reviewnya gitu? Kalau kodenya kan bisa di download ya langsung, tapi kalau kayak gini review? Nah, iya ya. review nya itu mas? Review only-nya ini kalau nggak salah nggak bisa. Oh. Kalau nggak salah ya? Iya, uh, iya. Peraturan terakhir adalah nggak bisa. Uh, selama kuponnya apa namanya expire ya maksudnya belum diperpanjang gitu maksudnya kalau sudah diperpanjang ya bisa tapi kalau untuk download kode dari sekarang sampai nanti bisa kalau nggak salah begitu yang pasti pas reset atau review only gitu dia jadi nggak bisa diakses gitu si chapter ininya apa studinya Studi mana aja sih yang bisa dan tidak bisa itu ada di course info tapi harus logo di logo ya eh bukan sini oh ini benar nah yang ini jadi kalau kalian pengen tahu sampai mana aja yang plus itu nah itu nih kelihatan ya di layar pelajaran Ruby sampai mana Ruby sampai mana gitu oke okay apa semana siapa tahu pengen nyobain yang lainnya atau sas cuma satu kan oke, oke baiklah sudah sambil menunggu teman-teman yang lain nanya kabarnya biar kalau ada yang ketinggalan penasaran atau mungkin ada unak-unak duluan yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke Oding, untuk teman-teman yang baru sampai tadi tiga kita ya rubiah harus tiga kan bener ya kemarin iya mas iya. mana sih ini 2, jadi dua satu dua loh oh ya nih nah ini tiga berarti sekarang empat gitu ya dua tiga berarti sekarang dojo dong dojo eh teman-teman lain yang baru bergabung siapa ya Ma... mbak tati ya tati sama mas agus gimana sudah sampai mana kayaknya belum pernah kedengaran suaranya boleh dong ceritanya Mbak Tati, tes-tes mic. Halo, oke, okay. belum ada suaranya ya, Mbak? <tuh> Pak, Pak pa Agus aja, gede juga, satu. Uh masih di Ruby, Mas Agus. Oh, masih di Ruby. Oke, okay. kendalanya uh, selain waktu, mungkin ada isu apa? Kurang paham atau gimana? Boleh, mau ditanyain? Sekalian memperdalam basicnya, memperkokoh. Mbak baru di Ruby on Rails 2. Oke, okay. selamat. Selamat mengerjakan kita bersama-sama masuk ke terbio res 4 tapi eh Dojo dojo satu ya tapi apa ada kesulitan dulu Mbak Tati gitu rails 2nya belum ada Pak belum ada Baiklah Oke, okay. kalau gitu nanti kita ini ya, apa? Hmm. Gimana kalau hmm. ini home oh, ma ma siapa? Mas apa Mbak Yandi? Gimana itu? Sama Nazario. Sampai mana? Uh. Yandi ya? Coba iya. coba Ah, gimana? Ya Pak. Uh -uh. Sudah sampai masih. mana Nazario sama Yandi? Masih ruby empat Pak. Masih ruby empat. Oh, kenapa? Ya. Sibuk juga. Iya sibuk juga Pak. Oh, baiklah. Memang masih banyak, uh, masih panjang ya waktunya. Cuman ya, uh, ya panjang juga. <laughs> Ininya apa? Studinya? Apa chapter-chapternya? Oh, Yandi. Uh, untuk saya sendiri uh, baru masuk ke Rails 2, Pak. Rails 2, baiklah. Rails tadi 2, ya. Baru masuk, oke. Okay. Kita bisa ngejar. Ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, sebenarnya kalau dojo itu, ini yang kita pencet nih, dojo tadi satu ya berarti dia uh, mengulang atau me, apa ya, isinya adalah kalau satu dua tiga itu pakai instruksi, kalau dojo nggak pakai instruksi gitu, sehingga kita e, dilatih untuk yang mengingat kodenya. Meskipun saya juga sering lupa gitu ya, kita cek cek lagi aja slide-nya. Jadi yang ah, ada, Mas Mumtaz, nih, siapa yang mau? Saya pengen ada. Volunteer, eh ini bisa dibagi nggak ya? Oh nggak bisa ya ternyata. Kirain bisa uh, dua, tapi udah di satu layar aja maksudnya. Teman-teman, uh, yuk bareng-bareng ngerjain dojo rails yang satu. Siapa yang mau uh, duluan? Enggak sendirian, jadi masing-masing teman-teman hmm, buka share screen ke Dojo satu Kemudian nanti kita akan rolling layarnya yang mau ngerjainnya, yang bisa, yang laptopnya kebuka. Sebaiknya biar kita aktif dan mengingat. Ayo, siapa duluan? Kalau yang udah mungkin, kalau mau ngulang, boleh sekalian. Kita masuk ke penjelasan, habis itu apa ya? Coba Masda Hanif aja, eh siapa? Jatuh, jatuh kayaknya belum ada suara tadi. Yang udah siapa? Tadi, hmm, Paul Tito. Gimana? Kita mulai. Masih pakai HP Mas Dayatnya. Wah. Teman-teman lain gimana? Yuk. Biar kita pandu bareng. Enggak apa-apa, ngerjain. Yuk, bismillah tuh saya restart. 71 Nah, latihan ini isinya, siapa nih? Yuk, biar kita mulai. Goals-nya kan cuma sampai sini ya, jadi satu. Gimana? Cuma sembilan, malah delapan sebenarnya. Gak ada yang berani nih? Wah, sepertinya harus dikasih iming-iming. Beneran gak ada? Masih Wah, gimana ini? Oh, muted loh suaranya, gak ada. boleh pak sambil dipandu tapi <laughs> oh iya dong pasti sambil dipandu ya saya okay. izin share screen pak ya silakan maaf bentar ya udah terlihat ya pak sudah Oke. Okay. Ya, teman-teman, halaman -teman, satu ini isinya adalah yang nggak perlu dipapain sebenarnya. Kita cuma pengen lihat di browser di tab browser paling atas sebelah kanan. Iya, yeah. kan ada editor, oh. ada terminal, ada browser, oh. ada database. Nah, ya penampakannya itu seperti yang ada di browser nanti. Gitu. Udah, itu itu apa? Ha, chapter 1 itu buat kita yang nggak nyasar. Oh harus pengen kayak gitu. Jadi ada dua halaman ya. About sama post ya. Iya. Oke. Okay. Next. Jadi pada dasarnya kita ngerjainnya cuma 8 chapter aja. Di dojo ini. Oke. Okay. Jadi pertama kita kerjain. Ya, sok lanjutin. Ke langsung ke latihannya, mulai latihan. Jadi katanya kita harus bikin aplikasinya dengan nama tweet underscore app, gimana tuh? Bikin aplikasi pertama. Oh. oh. Berarti langsung dikasih ini pak ya? Untuk hmm? devnya, index. Oh, Oke, okay. sepertinya. Dia, apa namanya Mas Yandi sedang apa namanya mengingat-ingat pelajaran. Ya baru study... masuk yang pertama Pak. Apa satu ya? Cuma. Ya baru selesai ya. yang satu. Nah yang satu itu jadi kalau controller itu kalau aplikasi sudah ada kalau belum kita bikin dulu namanya Rails new nama aplikasi. ya Tweet app. Yes. Yeah. yes. Oh, iya. Nah gitu. Habis itu seharusnya dia uh, Rails server. Harusnya hmm. ya di situ. Uh, uh, ya benar. Ya, kalau mau langsung jalanin Rails server. Tapi kalau dan itu ada di browser langsung ada ya. Oke. Sementara dari sisi editor file-filenya maka dia akan terbentuk seperti ini lengkap ini ya. Oke, nggak perlu ada yang dibapain untuk chapter ini, cuma sampai situ. Sip. mudah kan? Masih memuat. Iya. Tuh, secepat itu bikin aplikasi Rails. Rails new aplikasi kemudian nyalain nyalain servernya. Mudah. Ya. Tapi selama menggunakan juga. yang apa pelajaran Rails tadinya ada pertanyaan enggak? Maksudnya ada kebingungan nggak? Ya Oke. Okay. Lanjutin Mas Yandi. Kita ke editor. Eh ke terminal. Sorry 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 minta apa katanya mulai server menggunakan sebuah komen. oh itu tadi rails server Ya kan tadi keduluan ya, ya. oh masih jalan di sini kayaknya Pak <laughs> ah enggak coba nanti. coba saya kirim aja ya sip ah, ya Nanti sisa berapa dari 8? 5 ya? Ya, 5. 5. 6 lagi, Pak. 7. Ya. No. Oke, sekarang katanya bikin halaman top. Gunakan kode itu untuk halaman top. Ayo, gimana? Ada di pelajaran pertama. Tadi yang kode yang pertama sudah oh, benar. Oh ini ya. Berarti yang generate controller dulu ya Pak. Yes. Generate-nya controller apa? Coba cek dulu uh, namanya. Top. Oh bukan. Home ya. Top itu halamannya. Home top. Uh, ya boleh. Boleh-boleh. Top itu adalah nama file view-nya. Oh, adalah kontrolernya. Sip. Baru kemudian kita modifikasi. Kontrolernya dulu. Ya, dicek dulu. Udah. Berarti namanya top. Kita ke view. Is home top. Ya, di replace. Oke. Okay. Kemudian. CSS-nya ada di asset style. Sip. Namanya yang sama dengan kontrolernya. Oke, okay. okay. slash home, slash stop. Hmm, apa udah ready ya? Tautannya udah, apa udah nyala belum? Oh, belum. udah. Ya. Sip. Oke, okay. berarti udah bener. Berarti kalau gitu bisa disimpulkan pada saat Rails Generate Controller ya, route itu otomatis membuatkan yang route defaultnya home top tadi ya. Ya. Lanjut Pak ya. Lanjut. Chapter 4. mengubah URL halaman top. Oke, jadi dia tidak ingin ada slash top. gitu. pengennya langsung ke routes-nya ya. Local host. Ya itu ke routes. Routes itu ada di Konfig. config. Ya. mantap Ya itu. Enter. Walah belum. <laughs> Ye, yeah. nah gitu. Sip. Oh, cepet nih, ngebut nih. Tuh, teman-teman lain bisa tuh langsung. Udah cukup Pak atau lanjut gantian sama yang lain? Yang lainnya ada nggak yang punya laptopnya <laughs> mau share? Mumtaz. <laughs> Oke tadi masih pada makan semua ini kayaknya. <laughs> Lanjut aja dulu Lanjut sampai aja nanti ya. ada yang uh, mau halaman uh, about ya? Halaman uh. hmm, aboutnya pakai rutenya slash about. Berarti? Berarti bikin route-nya. apa coba? Get Yeah, betul uh, about about betul tapi garis miringnya kebalik harus duluan garis miring dulu maksudnya about yeah. menuju ke oh. about about oke okay. berarti kita harus bikin file view, view untuk about di folder app view home about berarti bikin file about. baru namanya about dot irb Sip. edit paste save Udah. Habis itu udah mari kita lihat apa udah ada yang belum kayaknya. Tapi coba cek dulu. Ah benar. Controller. Selain eh, eh, eh. tenang-tenang. Perbaikin controller aja dulu. <laughs> Controllernya ada di controllers, home controller. Nah itu kurang satu, yaitu about. Weh, mantap langsung benar. Uh, gambar-gambarnya udah. Hmm. Keren. Oke. Okay. Berarti sisa tiga. Uh, cepet ini mah. Hmm. Sekarang bikin header yaitu menu ya oke okay. udah ingat ya wow oh, langsung di mana naruhnya header itu nah. tambahkan duit app dan tentang ke header oke okay. headernya ada di ingat-ingat uh, di top ini ya ya di top dan about coba cek dulu bagian ya, sampai bawah dulu, oke, okay. oke okay, udah dia nggak ngjelasin ya, karena memang ya tugasnya kita mengingat-ingat uh, ada bisa dua cara, satu ke top HTML dan about HTML atau di masternya di atasnya yang manggil top dan about siapa coba, coba. Oh, untuk view ya ke HTML ke top ya, ya misalnya taruh di situ di atas bagian atasnya copy paste dari instruksi di copy taruh di baris Pas. satu ya misalnya ini ya misalnya begini coba lihat browser dulu hasilnya begitu ya itu satu cara berarti di about juga harus di coba tentang oh ya dibikin juga dibikin juga karena kalau langsung berarti hilang ya dia uh -uh, belum ada apa belum ada menunya ya ya itu satu cara nanti kalau disalahin sama editornya berarti yang diminta cara yang satu lagi coba saya kirim dulu nah berarti oh. tidak tepat memang nah, ya coba linknya hmm linknya nggak nyala tuh nggak bukan bukan itunya saja belum tentu itu yang salah maksudnya oh. coba ke browser dulu ke browser hmm? pencet uh, tentangnya tentang. tentang enggak itu tulisan oh, tentang ini ya Nah, nggak bisa dipencet. Belum Gimana di acara ya. Gimana caranya biar dia bisa dipencet? Menuju ke halaman about. Gimana caranya? eh oh, um, uh, ini dulu ya. Nah, itu ya. tentang kalau labelnya sudah jelas tentang hmm, tapi gimana caranya di sana betul langsung gini ya ya about ya itu betul Nah berarti ini tidak melibatkan Ruby sama sekali ya kalau ini ini html ya Iya lagi diketiknya html-nya Nanti kalau diprotes sama editornya berarti yang diinginkan adalah Ruby way. Cara Ruby ya. Ah, kan udah nggak ada top. Uh, Slash topnya maksudnya yang udah nggak ada. Ya kan? Oh iya. Bisa apa? Nah. Coba saya copy ke about ya. Ya. Oke, secara fungsi memang ini adalah tujuannya. Apakah secara metode ini di, di apa yang memang dicari oleh dojo-nya? Pencet, betul. Pencet spot, betul, betul. Ya, betul dua adanya. Oke, secara fungsi dapat ya? Iya. Oke, tinggal apakah benar ini kode yang diinginkan? Oh, diperbolehkan rupanya. <laughs> Semangat. Dibiarkan atau diganti Pak? Gak apa-apa, lanjut. Gak salah soalnya. Itu cuma cara kita saja, dan tidak mempengaruhi apa hmm, Penilaian berikutnya, nah, sepertinya saya belum sampai sini, Pak. Oh, belum, oh, iya, baiklah. bisa gantian. Oke, siapa yang mau gantian? Tapi, kalau enggak, lanjut aja dulu. Sambil kita belajar, iya, Ada Mas, siapa? Tanya dulu, teman-temannya saya, dulu ya. Henry gimana ada yang mau gantiin di chapter berapa tadi tujuh ya iya di tujuh tujuh ayo dong biar seru kita ngoding bareng <laughs> senyap oi kemarana ya halo halo kalau raise yang pengen share screennya. Hmm. Nggak ada ya, ya udah Yandi, balik lagi deh. <silence> nah, itu ada Sari, Ari mau nggak? Halo yuk. Ngerjain doju yuk, ya udah. Yang dia jadi, udah kita lanjut aja. Tenang, tinggal satu lagi kan? Sendi tujuh delapan sembilan. Oh, dua ya? Boleh ya? Apa-apa dikit kok. Jadi untuk bikin model dan tabel itu mirip sama bikin controller. Uh, ininya apa sintaksnya? Jika terminal dulu ya. Hmm. ya kalau Real controller G. pakai generate controller. Kalau ini Real G atau Real generate model. Oh. Namanya modelnya namanya Real di sini pos. Posnya, posnya huruf besar sih. Uh, Berarti teks gini? Uh, bukan kolomnya adalah konten ya spasi konten apa coba hei hmm. siapa mana teman teman yang udah katanya udah nyampe 72 bantuin <tuh. <tuh. nggak nggak ada yang bantuin gimana ini <tuh>. konten ya hmm ada titik duanya itu. Titik duanya, betul sekali. di, di mana? Ya. Sebelum perselah. Ya di situ. Oke. Kita cobain aja biar ketahuan errornya nya Eh, sorry Kok lupa <laughs> kan, Langsung beres Oke, jadi dia membuat apa tuh? post.rb di app model sama di DB Tentu model uh, modelnya sih nggak diapa-apain sebenarnya untuk sekarang oh, yeah. terus yang harus diapa-apain adalah yang di DB uh, folder DB ya lihat folder DB-nya karena belum ada di database itu kosong oh, di yeah. editor nama foldernya DB ya bantuin dong temennya DB migrate Check, create post nah yang itu jadi dia membuat e, kelas ini ya kelas ini yang akan kita eksekusi dengan rails db migrate oke karena kolomnya tadi e, mintanya cuma satu kan jadi ya udah berarti udah benar tinggal ke terminal lagi dan kita eksekusi sintaks e, kelas barusan dengan cara rails spasi db titik dua eh, disatuin titik duanya disatuin sama migrate migrate ya enter langsung pak ya enter langsung dan dia kita cek ke database nya sip harusnya ada di kolom database di sebelah kanan muncul ya iya nah, udah udah okay. e, kalau nggak salah chapter ini cuma buat itu aja baru kita lakukan sesuatu terhadap tabel tersebut. Satu lagi, habis ini satu lagi membuat halaman postnya. Oke, okay. tuh, minta sorting kemudian apa lagi? Table postnya diisi berarti ya. Habis itu nanti sortingnya berdasarkan created at ya. Oke. Okay. Oke, sekarang ke bikin dulu post index. Apakah sudah ada? Coba lihat di foldernya. Di views ya, HPP view. Apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita perlu apa? Untuk bisa punya view. Hmm, bikin file baru atau controller baru? Controller baru, itu yang lebih tepat caranya kalau buat file baru itu folder baru gitu gimana pak? Kalau langsung folder baru? Iya. Uh, enggak apa-apa, tapi nggak bisa diakses. <laughs> Harus memang dari terminal ya? Aku oh, nggak bukan, bukan. Maksudnya nggak bisa diakses karena nggak punya kontrolernya. Sama buat jadi, file controller barunya? Ya, kalau secara manual dibuat, sepasang, jadi bisa, jadi boleh. Termasuk route ya? Iya. Nah, kalau ngerjain satu-satu nggak -satu, apa-apa kan e, nggak gen, apa generator ini hanya membantu biar sekalian gitu posnya pos apa tuh nama filenya index berarti di pos ini huruf posnya besar p nya pak ya um, Singkat saya hurufnya kecil ya kecil aja ya eh, kecil besar ya mas anif saya lupa karena di sini P Kayaknya pos pakai S ya. Tuh posnya pakai S. Iya, pakai oh, berarti pos. Ya. Posnya ya. pakai S. Dari URL kelihatan. Oke. Okay. Oh ya ya. Sip, coba kita lihat. Post controller. Oke, okay, kontrolernya kontrolnya nggak perlu dipain. Views-nya, view-nya ada di views, post, next. Nah, ini yang harus di replace. Uh, keren. Terus, oke. Okay, nah, CSS-nya dulu. Itu, itu nanti. Maksudnya setelah ini, setelah kita benerin CSS dan controllernya. Oke, okay, Mas Yandi udah masuk ke database belum sebelumnya? Di chapter sebelum belum ya? Belum, belum. Oke, okay, oke. Okay. Ini sekalian berarti kita masuk ke post controller. Uh, controller. Coba banyakkan ininya. Iya. <laughs> eh, Tuh aja. Eh, uh, nanti Oh iya, buka routes dulu dong. Routes.rb hmm. Dari config routes. Ada yang belum. Post index. Post index. Oh udah. Sip. Udah nempel. Berarti masuk ke post controller. Post controller. Oke. Okay. Dari index kita melakukan. Nggak ada di situ. itu. Ini yang kita harus lakukan. Maksudnya kita... Gini, pertama kita bikin variable. Enter. variabelnya pakai a -N. A, a ya. terus namanya pos. Kecil. Nah. Yes. Sama dengan posnya besar, P besar. Kita mengakses pos modul yang model. Sorry, pos. Kemudian kita mau ngapain? Kita pengen ngambil. Semua kan? All berarti. Post.all udah selesai. Eh, posnya pakai s dong, p o s t s bukan yang yang hijaunya. oh ini, oke. Okay. ini benar ya. coba benar. oke. Okay. terus, um, apalagi tadi. oh ya, yeah. kita harus buat dulu dong datanya. coba lihat ke database. sudah ada belum data? kosong. Oke okay, kita nggak bisa ngecek. terus kita cek. jadi kita masuk ke terminal tulis rel spasi konsol. Nah, di sini kita bisa melakukan sama seperti tadi, Post. pakai okay. pos satu aja, pos satu, post satu sama dengan p besar pos dot new dalam kurung konten titik dua tanda petik isi aja apa oke kemudian tutup kurungnya enter nah begitu cara membuat e, baris baru ya oke pos satu save belum ada nah, belum ada kenapa karena belum dilakukan pemanggilan pos satu titik save Ingat ya kan udah belajar rubinya ya di ini kan berarti kelas ya dia perwujudan pos satu adalah perwujudan dari kelas pos nah kelas pos punya ini untuk nge-save. oke okay. bikin dua deh Maksudnya. sekarang bikin pos 2. kerjakan yang sama nggak pakai titik mas pos 2 nya oh ya Kayak ini konten di save panggil metode save sip kita lihat di browser udah dua. nah sekarang kita kembali ke editor ini yang akan kita pengen tampilkan coba lihat di browsernya seharusnya dan post all muncul kan tapi enggak eh ternyata linknya juga enggak ada gimana dong Baik, nah, kita harus bikin dulu tuh linknya di sebelah tentang berarti kemana mas ke top ya boleh hmm, berarti Perut. bikin ul baru ya hmm. di sebelah tentang di sini ya. Hmm, kurang tepat sih. Kan list item yang baru. ulnya nya tetap, tapi list itemnya yang baru. Oh, nya Ya. Ini post. Ini ya. Oke. Okay cuma posnya ke in kan route-nya kemana coba kita cek route-nya kalau route-nya kayak gitu benar tapi kan tadi route-nya adalah post index berarti kita nulisnya post index di linknya garis miring udah benar tambah yang kurang adalah index ya oke okay. coba kita akses berarti ini ya enter aja nggak nah, maksudnya dari home oh, ya. Nah, belum oh, ada ini, ya, ya. ya terus kemudian post dan errornya tetap sama atau tidak ke kayaknya error ke post oke okay. kenapa karena itu tulisan itu yang disorot baris 3. baris empat oke okay dia minta nggak ada metode untuk karena itu cuma komentar ya belum dilakukan yuk kita benerin editor index html nah kode untuk loop ini mengakses kontrol tadi kan jadi kontrol nama variabelnya apa coba cek post controller post controller variabelnya namanya post pakai add. Nah itu. Berarti add post post dot kan kita looping ya pakai each. each, each terdu oke okay. masukin pipeline post bar uh, variabel baru dengan kata post oke okay. berarti variabelnya post ya. Iya. Nah isinya post tadi nama kolomnya dot Oh, belum ini ya. Coba coba masuk ke eh, bener benar ya. Tapi sebagai preview coba ke terminal dulu. Ini contoh di misalnya pos 1 titik kolomnya adalah konten, berarti titik konten. Enter. Nah, nah gitu ya. Coba sekarang nulisnya pos 2 enter. Enggak di situ. Nah, kelihatan kan ada kolom ID, konten, created ad, updated ad. Oke, okay. ya. oke. Okay, jadi tinggal mau akses yang mana. Berhubung kita pakai post all, coba tulis di situ bentar di terminal oh. masih post pakai s, pos post, pakai s sama dengan post besar p besar dot all. Nah, jadi di situ ada dua array, ya berarti ada array sebanyak yang barisnya ya, yang mana isinya adalah ID konten gitu ya. Nah, jadi gitulah isinya dari e, post tadi. Jadi kalau mau akses gimana? Post, misalnya pengen kontennya aja. Di terminal ya? Iya, yeah, di situ aja. Post pakai S. Post. Dot. Pengen konten. Konten satu misalnya. Gimana caranya? Berarti post 1 ya. Oke, okay. oh, kurang tepat. Kan pakai array pos udah bentuk array no ya nulisnya gitu tapi kurang s s nya enggak ada nah, betul dan titiknya oh. di depan setelah setelah nol justru pos nol gitu pos nah gitu baru titik baru kolomnya misalnya konten Ya, dapat kan? Post satu. Nah, berarti nanti kayak gitu juga. Kita cek di editor. Jadi itu, tapi bukan pos 1, kan variabelnya apa? Setelah pos di looping, dia jadinya pos yang warna biru, kan? Gitu, jadi pos titik. Eh, disuruhnya tadi konten ya. Isinya, isinya kan konten. Udah. Kemudian tutup. Tutupnya looping pakai apa? N, Sip. Coba kita browse. Enter. Pencet pause. Mantap. Itu bisa. Nah. Oke. Okay. Pause hmm. tidak tertampilkan dalam urutan. Nah bedanya apa? Urutannya urutannya harusnya descending ya descending gimana caranya berarti dari database nya maksudnya dari controller ketika minta ke database pas on. Oh, dot ya. oke okay. yang benar adalah dot order dalam kurung nah apa kolomnya yang mau di descending kan Created at- atau? Grated created at- Created at. at- Titik dua Spasi. oke oh, at- spasi ya titik dua lagi baru yes uh, titik, titik dua at- 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 gini at- at- Eh bener ya. Benar ya? Coba, coba enggak bukan, bukan maksudnya titik dua pertama spasi baru oke. nah coba. bener nggak ya saya jadi meragu oh bener saya belum sampai situ pak oke okay. yang tadi yang yang uh, apa warna ungu itu simbol ya oh ya nah tapi post tidak tertampilkan dalam header karena masnya tadi satu-satu. Coba lihat. Cek di header. Ada nggak di top? Eh, di top ada. Di about nggak ada katanya. Tuh, emang nggak ada. Kita copy aja lah. Iya. Nanti. Nanti ada, ada. Sip. Oke. Okay. Ada lagi yang belum? Halaman post tidak terampilkan. Halaman juga ada post index. Nah, berarti headernya di sini nggak ada. Headernya paste. Oh, ya. Kalau mau pakai cara itu, paste. Ada sih, cara satu lagi. Huh? Oke, okay. semangat. Yang penting ngerti dulu, kan udah ngerti kan? Berarti, nah terakhir kan? Iya. Oh, cepet nih. Kalau ngerti emang jadi cepet. Sekarang detail postnya. Detail post itu berarti pada saat post yang tadi. Tulisan tadi di enter. Dia ke detail itu. Coba next. Nah itu. Pasti pencet. Muncul. Ada tanggalnya. Ada apanya gitu. Oh. Oke. Okay. Berarti kita bikin apa tuh? Bikin view berarti kan. Satu halaman view. Kasih nama apa. Dari post namanya apa? Detail ya. Detail. Eh, salah. Mana detailnya? Sip. Ingat headernya. Wow, sekarang apa? Oh ya rutenya, rutenya suruh kemana coba? Itu contohnya url nya yang diinginkan adalah localhost seribu garis miring pos garis miring satu satu itu ID-nya maksudnya ID posnya berarti uh, berarti caranya pos pakai s Miring-miring nah, satu, cuma sekarang diganti bukan satu, hmm. karena kan kalau pengen dua gimana? Kalau pengen tiga, masa ya, kita ya, tulis tapi... semuanya. Nah berarti kasih uh, variable di situ, caranya pakai titik dua, nama variable, ID aja ya. Nah, baru kita arahin ke kontrolernya. Itu tanda panahnya belum? kan rutenya perlu diarahkan kemana controller pos tapi yang mana pos ke metodenya yang mana coba lihat metode di kontrolnya belum ada belum ada yang lain maksudnya kita pengen kemana kan nggak pengen semuanya Berarti cuma satu baru lagi apa ya, ya mungkin yeah. namanya yeah. show misalnya nampilkan, misalnya atau detail ya udah show, nah berarti dia lari ke sana, eh yang udah namanya detail apa show, mas Dayat atau siapa Hanif, show, show, oh ya yeah. show, tapi nama file viewnya namanya show juga. Oh, show tuh tadi namanya show katanya. Tapi bebas kan ya harusnya. Bebas sih, tapi ada baris kode lain yang belum dipelajari. Uh, nah, ya ganti show ya. Uh, ubah nama aja, biar nggak perlu ada satu baris kode baru. Show tuh Kalau yang di Rootnya nya itu mana? Harus variabelnya Jadi dua ID apa bebas juga itu sebenarnya? Dua ID mana mana mana? Yang get post Titik dua ID itu hmm. nama variabel ID-nya tuh, oh bebas, bebas, bebas juga, sebenarnya bebas, sebenarnya bebas. Dicobain aja sekarang, cobain dulu. nanti, nanti ganti. Misalnya apa ya, kalau enggak ID apa, apa dong, namanya hmm? apa, urut gini, urut oke, okay. so, cobain, gak apa-apa. Oke, okay, udah, sekarang berarti kita ambil tuh yang simbol urut tadi di controller berarti controller pos kan tahu so, kan nah dari situ kita mau ngapain kita pengen nangkep kan katanya mau id 1, id 2, id 3 gitu kan tahunnya dari mana gitu kan ya udah berarti kita munculkan id-nya uh, yang tadi yang masnya ganti kata urut urut berarti di add gitu nah. ya ya kalau pengen ditampilkan di view, view. Nah berarti urut itu sama dengan ini post dot find karena kita cari ya, cari berdasarkan id kan. find underscore by. Nah baru kurung urut. id urut id ya. dulu. nggak maksudnya yang oh. ada di databasenya kan namanya id. Oh ya ya, ya. Baru titik 2 Spasi. Params. Oke okay, S. Tanda array. Kotak nah, itu baru titik dua urut. Nah gitu mas. Oh iya. Oke. Okay. Nah dia nah, variable nah, masuk ke urut. Udah. Berarti tinggal di halaman show-nya berarti. Di halaman view-nya maksudnya. Diapain tuh? Nah itu kan belum isi dari pos Nah, yang mana tadi kan namanya urut masnya ya? Yeah. Iya. pakai kata urut. Coba. Berarti, Berarti add, at urut. at urut. dot Isinya, isinya. Isi tulisannya The apa content. tadi? Konten. tuh Terus waktunya nam, nama di kolom database apa? Yang mana yang mau dipakai? created aja ya. Update ini ya. Uh, boleh. Itu dua-duanya. Satu ya. Dimintain satu kan waktu pembuatan. Nah, berarti create berarti ya. Create, ya. Berarti add urut. Urut. Tapi ini enggak semantik ya. Enggak disarankan. <laughs> Namanya ya maksudnya. Iya. <laughs> 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 urut. Created. Add. Yes. coba lihat browser Bisakah pencet post kemudian pencet salah satu belum di hmm, gak bisa berarti harus dibikin jadi link anchor ya oleh jadi ke kemana itu itu ada di mana si tulisan tadi di index ya post index berarti kita ke view index, index. ya yeah. Yang tadi dijadikan link. Berarti di isi kontennya ini ya dikasih. Anchor gini. Oh ya boleh-boleh. Good. Terobosan baru. Ini oh ya benar. <laughs> tapi benar. Ini konsepnya benar. Maksudnya ini tuh membuat begini gitu. Cuma uh, ada banyak cara maksudnya gitu. Udah benar tapi kemana mas? memang bisa dipencet itu, tapi kemana? Oh, ya. Kan ah, tapi harus ada tujuannya. Menuju. Hmm. Tadi kita bikin apa? Show URL-nya, lihatnya di route. Coba. Show gini ya. Enggak, lihatnya di route. Route, route. Pos, urut. Nah, berarti namanya pos, Oh ya, berarti pos. Gini, nah ya? tapi urutnya bukan urut. <laughs> kan dia ngambil dari ID, kan itu pos konten ya. Uh -uh. Yang di bawahnya pos konten, berarti ada ID-nya dong. Hmm. ya kan? Iya, iya. Nah berarti ngambil dari situ, ya udah, nah, bikin aja. Gini, uh, string, ya. apa namanya? String, apa sih? Istilahnya. Ting interpolasi. Pakai tanda. Tanda apa? Tanda pagar. Kurawal. Oh. Ya. Kemudian variable di situ di dalam kurawalnya. Post.id. Post.id ya? Iya, tapi ini nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia bukan sintak Ruby. <laughs> Jadi harus di masukin ke itu. sintak ruby yaitu pakai persen itu itu yang persen sama dengan persennya di ini ya sebelum a ini tergantung saya mau cetaknya tulisan apa kalau saya ngelihat kasus gini mendingan di yang isinya harf aja jadi Dari persennya taruh dunia. di ah itu ya gitu. Cuman kayaknya perlu ditambahin tanda petik lagi deh. Di sini ya? Iya di luar persen itu. Sebelumnya juga. Ya gitu. Kalau pakai cara ini ya kita lihat. Bisa dipencet? Bisa dong. Di, apa? Pencet dong. Nggak bisa. Hah? Nggak, nggak ngarah ke ini -nya. belum kali. Oh, oke. Okay. Apa yang salah ya teman-teman? Hmm, coba pencet lagi posnya. Oh, jadi penasaran. Coba klik kanan, inspect. Tulisannya apa ya? Haref aja, oh, oh. <laughs> ya iya deh kamu nggak kemana-mana dong. <laughs> Saya refresh dulu. Enggak um. ya, itu browsernya aja. Oke, okay, coba scroll apa hover lagi ke linknya. Oh sama ya. Oke, okay. ya udah kalau gitu kita ganti kodenya. Hmm. Oh iya, nggak akan keluar, nggak dipakai sama dengan, cuma persen doang, yang nggak dikeluarin. Nah, nah baru ya, baru keluar ya, tapi salah ya. Oke. Okay. Nah ini yang terjadi kalau custom ya. No route matches ke pos-pos, jadi dua kali gitu ya. Berarti langsung aja ya? Oh, Oke, okay. siap. Coba dulu ya. Bisa, memang bisa, memang bisa. Maksudnya memang bisa gitu. Karena dia sudah ada di indeks ya. Nah, cuman dia nyarinya jadi garis miring dua. Secara URL dia jadinya. Coba cek lagi ke editor. Tadi yang dihapus pos. Ya ini tadi yang dihapus. Oke, mungkin kalau mau pakai kayak gini, berarti garis miringnya Disini. di sebelumnya tadi kayak gini, atau bukan tadi kayak gini? Oh, tadi gitu. Iya. Kalau dikasih titik dulu, baru garis miring. Titik gini, baru garis miring. Gimana? sekalian belajar root oh masih ya, ya masih. kalau titiknya dua <laughs> oke okay. <Masa>. bener ya <laughs> <laughs> ini hacking <kinyom. laughs> ya ya bisa 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 nah tapi nanti dikasih tahu ya bentar lagi apa cara yang lebih mudahnya biar enggak gitu. <tabii> Tapi secara konsep memang membentuk hal yang sama ya. Kita bentuk HTML yang sama sebenarnya. Oke. Udah beres berarti. Coba Apa kita iya? kirim Pak ya. Kirim. Ya secara itunya mah udah. Mungkin kodenya aja. Kalau disalahin kodenya berarti. Tautannya <tabii> <tabii> tidak tepat. E, ya. Kembali ke post index. Eh. Ya menuju detailnya yang tidak tepat udah berarti itu yang disalahin. <laughs> iya. Oke. Okay. benar untuk ininya Pak ya, untuk fungsinya ya. Saya fungsinya dapat, tapi cara penulisannya bukan yang diinginkan sama editor. Nah, Jadi gini iya. caranya. Jadi pakai yang namanya link to. Jadi di bawah aja di baris puluh 21 di enter. Oke, okay. terus kemudian tanda eh, apa? persen itu. Nah, sama dengan. Jangan lupa sama dengannya. Karena kita mau nulisin ke situ. Dengan link to. Nama function langsung link underscore to. Nah dalam kurung. Nama uh, labelnya. Labelnya apa? Di sini post content ya. Jadi label kan. Post.content. Kemudian urlnya. Koma. Kasih koma. Nah baru ke yang tadi. Uh, tuh namanya tanda petik interpolation oh ya tapi string dulu petik ah ya. pos id ya tapi saya lupa nih pakai pos nggak atau mas Hanif pakai pos garis miring enggak atau mas Rizky itu siapa yang udah baru sebelum tanda pagar sebelum tanda pagar ada pos Di bisa Pak. ya. Ya enggak, itu udah. Udah, udah. oke. Okay. Sekarang Belum ke baris ke apa, 22 ya? aja. Itu yang tanda string terus pagar. Dicobain ya, dulu deh ke browser. Nanti kita benerin. Ini coba saya hapus dulu, Pak ya. Boleh. String pagar. Eh, coba browser aja. dulu. Nah. dapat ya? Iya. Oke, okay, nanti nggak perlu. Sip. Bisa kita kirim. Oke. Oh, tidak tepat juga. tautan <laughs> menuju detail pause. Hmm. Ayo. Berarti ini ya diganti semua. Hmm. Detail post itu bukan di situ berarti. Yang tadi yang lagi dibenerin. Oh. Ayo teman-teman bantuin dong. <laughs> Mana Mas Anifnya? Saudaya Ya, Mas. Gimana? Oh itu tinggal itu post kontennya masukkan dalam kurung aja Mas. Masukkan dalam kurung. Sebelum itu sebelum sebentar buka. Itu di sebelumnya itu post konten terus itu ID. Fungsinya udah dapat kok. Tapi kayaknya nulisnya kurang tepat ya. Apanya tuh? itu Ayuh. yang halaman tel ya? halaman terakhir, ya. Um hmm, sembilan, yang di Hmm kurang slash di sini ya. Post sebelum pagar. Sebelum pagar, harusnya tulisan slash post slash. slash post, oh slash post, gini ya yeah. selesai lagi ya yeah. fungsi dapat enggak oke okay, terus wih dapat udah kirim kenapa hasilnya bisa sama ya pak Duh, beres gitu. <laughs> luar biasa ini Pak. Iya, Andi ini. <laughs> Mas Hanif sampai bingung Soalnya belum sampai sini Pak Kenapa Mas Hanif Coba nanti saya coba bantu jelasin e, Pertanyaannya apa Kenapa Kenapa Isi? bisa sama hasilnya Padahal lo dilihat situ kan Kayaknya kalau Lihat Kalau dari pemahaman saya gitu ya hmm? Itu kalau nggak ada garis miring pos Garis miring laki ya Berarti ya dari home langsung ke Garing nah ID postnya satu gitu, misal nggak ada posnya kok bisa muncul ada posnya pasti browser oh. itu. Kalau oh URL itunya ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi oh, kalau itu sih jawabannya adalah ada di si link tuhnya. Linknya itu ada sebuah uh, function ya, functionnya dia uh, relate ke uh, apa namanya slash postnya. Jadi dia ngambilnya dari dari root dari awal gitu. Memang sih, kalau langsung ya, berarti dia uh, langsung, tapi, tapi link to itu relatif sebenarnya, dia membuat uh, link to ada dokumennya khusus, nanti kalau mau pengen baca-baca, ada di... Um, ini ya, nanti lebih dalam lagi untuk link tuh ya. Oke, okay, terima kasih Mas. Yandi, kita coba saya izin stop share Pak ya. Hmm, stop jangan ya. <laughs> gini deh. Nah, ini. Jadi ada yang namanya Ruby Guide ya. <laughs> Disuruh sab Oke, okay, gini. Ruby guide tentang link to method. Oke, okay. di sini. Jadi, uh, cara ke depannya ya nanti. Nah ini, slash Ruby gitu ya. path cara memahami href yang ada di, di generate oleh link to. Jadi, link to itu kan membuat jadi seperti ini. Gitu. Argumennya apa aja. Nanti bahkan ada metodenya. E, mungkin bisa ngedelete gitu ya e, metodenya tuh lihat ada tambahan option-option e, nanti jadi ada muncul e, konfirmasi gitu ya jadi satu function ini sendiri udah apa dalam gitu ininya e, pembuatan html-nya terus akhirnya jadi e, jadi ada semacam query tambahan dari dari sekedar function link to. oke okay? Jadi itu mungkin eh, agak mendalam nanti yang jelas eh, apa namanya yang tadi itu yang versi sederhananya adalah ketika kita mau bikin url untuk link itu, lebih baik kita ingatnya dari sisi eh, relatif ke rootnya ya jadi lokal titik2 3000 garis miring itu gitu, gitu. Oke, okay. oke, okay, selamat ya untuk yang sudah menyelesaikan. Uh, dojo satunya berarti ya, sampai sini ada pertanyaan lain loh. Selain pertanyaan Mas Hanif, Mas Dayat mau nanya, silakan. dari Mas, ya. kenapa kok itu? Kan kita buatnya kan satu-satu. Kenapa nggak pakai scaffold aja, Mas? Scaffold, iya. Karena lagi belajar. Nah, kayaknya enak aja pakai scaffold. Tadi kan baca-baca yang Ruby itu kan. Kok yes. langsung jadi gitu loh. Yes, benar-benar. Prakteknya memang tentu saja selalu ada yang lebih dimudahkan lagi. Tapi kan kita bingung. <laughs> scaffold itu manggil apa aja. <laughs> Maksudnya dalam hal ini untuk belajar. Kalau sisi penggunaan scaffold ya memang scaffold itu sudah mencakup satu apa misalnya satu controller satu modul ya dan eh, modul lagi model terus yang lainnya gitu memang semuanya udah uh, jadi daftar bentar, bentar sampai kelihatin rails ya Ruby we'll on rails jadi, ke kalian mungkin harusnya sudah mulai mencari-cari seperti di masnya tadi, dan rels itu udah logonya berubah jadi gini ya. Nah, udah, uh, udah berubah jauh. Nah, ah, kolomnya malah, yang saya pengen kasih lihat malah nggak ada di depan, biasanya di depan. Oh, ini nah jadi masing-masing uh, function itu bisa kita baca-baca di sini kalau khusus untuk yang masnya tanya nah scaffold itu adalah generator tuh. ya nih sama kan rails new app gitu kan kemudian kita masuk tuh tapi agak hmm, panjang gitu cerita penjelasannya. Kalau kita belum memahami fungsi dari masing-masingnya, nah eh, pro itu membantu kita untuk memahami satu persatu function yang ada di eh, generator ini atau misalnya yang lain gitu. Intinya kan kita pengen bikin website ya, gitu. Nah scaffold yang ini sintaksnya ini rails generate scaffold user di sini jadinya dapat model user terus nanti controller-nya juga eh mana sih? Nah, ini view-nya tuh, view-nya user, controller user controller gitu. Itu jadi semuanya sekaligus. Nah, tapi kita kan pengen memahami satu persatu model view controller kemudian route nanti gitu ya kedepannya silahkan gunakan scaffold tapi sintaksnya seperti ini gitu oke okay. kita sudah di satu jam pertama ya eh dua satu ya dan kita sudah menyelesaikan dojo satu Oke. Okay. Ada pertanyaan lain? No. Enggak ada yang nyesen lagi? Wow. Kalau begitu. Siapa yang mau reset dojo duanya Kita kerjakan lagi. Masa, eh, kok 72 sih? Kok langsung 22 bentar, bukan? Sorry, uh, kita ke 45 dulu, Mas. 45 dulu, <laughs> oke. Okay, 4 dan 5, kayaknya cukupnya. Cukupnya mana layarnya. Empat. Oke. Okay. Reset aja. edit dan mendelete post. Oke, okay. jadi kita lengkapi root-nya. Dari tadi kita udah create ya. Kita masukin tombol edit dan delete. Oke, okay. berarti juga ada form untuk editnya. Jadi itu adalah target sasaran untuk penyelesaian di studi 4. Pencet, kemudian bisa edit. Target ya gitu. Wih, bisa oke. Okay. Layar siapa yang berikutnya? Siapa yang baru belajar? Imano Henry. Henry, Imana? Sorry, Imana Kando? jatuh. Jaki, jaki. Mas Mumtaz, apakah lanjut ke Mas Yandi lagi? Gantian <tuh> aja, Pak. Gantian ya. Baiklah. Padahal lebih seru. Jadi editing a post, berarti kita harus mencari dulu postnya. Kemudian kita isi uh, konten yang baru. Kemudian baru di save. Ya, sesimpel itu, maka nanti otomatis updated add-nya berubah sendiri pada saat kita save. Ya, itu penjelasannya. Kemudian gimana kandu? Tadi 4 sudah, baiklah. Oke. Okay. Ayo atuh reset. <laughs> layarnya sekalian latihan. Mau share screen? Gimana? Rails console ya. Kalau langsung. Ngapain katanya. Kita bikin post. Kemudian post. Find by. ID 1 ya. Gitu. Kita nyari. Habis itu kita override. Jadi post. .content kita mau timpa dengan tulisan ini. Kemudian jangan lupa posnya harus save. Maka terjadi query update nih untuk query update. Pastikan di database sudah berubah. Oh, uh, sudah berubah. Selesai. Gitu ya. Berarti satu lagi. Study 5. Beres dong. versi Bahasa Indonesia ya. Eh bener ya. Di Bahasa Indonesia sampai 5 ya. Teman-teman. Bukan dojo 5 kan. Study 5. Hmm. Deleting a post. Maka deng bedanya adalah dengan. Bukan di save. Tapi di destroy ya. Post.destroy. Itu aja sih caranya cukup sederhana. That's console kemudian post post find by ID 2 kemudian post tersebut kita destroy. Tadinya ada Today's lunch was great now destroyed hilang oke okay. udah sekarang kita bikin halaman editnya sampai situ ngikutin ya teman-teman aman kan cuma save setelah melakukan perubahan terhadap kolom lalu edit eh lalu find by kemudian destroy kalau pengen hapus. Nah, sekarang untuk mempersiapkan bikin halaman post kita harus no, tiga hal, route, action sama view. Route Action method di dalam kontrol baru, kemudian view. Oke, tuh jadi URL-nya tinggal tambahin slash edit ya, setelah ID-nya jadi seperti ini. Edit muncul, nah cara bikinnya pakai link to label-nya, habis itu baru URL-nya. Kemudian pada saat dipencet ini, route-nya akan mengarahkan ke show. Kemudian masih pain by. Eh bukan, kebalik ya. Sorry, saya penjelasannya kebalik. Jadi ini dulu dong, kontrol dulu dari sini baru ke nanti link nya dapat at nya ini dari sini maksudnya dari ini variable at post ke sini gitu dapatnya dari URL gitu URL dari route jadi sekarang kita tambahin dulu route-nya ingat ya kalau yang ada ID-ID-nya gitu berarti taruh di bawah. Kalau kita pengen ngedit berarti pakai apa? Post atau GET? Halo. Teman-teman tuh jadi lihat lagi deh. Karena cuman itunya aja berarti GET aja. Belum ngirim apa-apa ya. GET post, SES ID SES EDIT. post edit eh kemudian ke controller tambahin dev edit and kemudian kita bikin nah ini satu-satunya Bikin satu-satunya itu di sini. Edit HTML, RB, lebih paste Nah, di show harus diedit juga. Biar bisa ngarahin ke situ. Tambah ini nih, berarti. Link to edit dan URL-nya adalah apa ya? Ini post, ambil postnya, edit, edit. Berarti di controller show udah dapat, kemudian masuk ke sini, ambil sini, ID-nya udah let's see post pencet edit no route match post 3 edit kenapa tuh ada tapi editnya gak ada yang salah apa teman-teman hmm. yang dua ini juga gak ada Kenapa coba servernya di refresh dulu, kan? Browser ini, tapi tulisannya udah bener ya. Ada lagi yang ketinggalan gak? Edit ke edit email, udah oke. Okay. pengennya itu adalah seperti ini. Edit muncul harusnya ke sini. Oh, nggak mau dia. Ini kurang. Saya kurang ketik apa? refresh dulu katanya. Oke. Okay. Hmm. Route udah action oh salah ya di sini ternyata salahnya di situ mas bukan di refresh Route-nya yang salah hei tuh kalau post pakai tanpa s ya emang nggak ada oke okay. sekarang tambahin formnya berarti di edit tadi Hmm kita siap set pin formulirnya cuman satu ternyata teks area aja kemudian baru masukin dari paramsnya ke untuk pencarian kemudian isinya masuk situ sebagai initial value nilai awal berarti ini sudah benar langsung ke controller masuk Post sama dengan post find by id barams id ya gitu bener ya hmm. kemudian editnya kemudian ini display post katanya berarti lebih tag apa tadi post content save um. oh udah tapi cepetin post pencet edit oh udah save book Dan save belum mana mana ya Sip, tapi udah muncul. Sekarang masukin. Itu baru ngambil defaultnya aja. Belum nyimpan. Hmm. hmm mari kita persiapkan. Oh ya, hasil simpan itu baru masuk ke action update katanya. Baru redirect ke halaman yang ada daftar postnya semuanya. Berarti pertama pada saat di save kirim ke URL post garis miring ID slash update. Karena pengiriman jadi post. Kemudian kan dia arahnya ke action update isinya cuma redirect ke halaman post index jadi pemoteknya arahnya ke update save udah oke okay. let's see rutenya dulu post post update gitu ya. Siapa post Ready. update gitu ya. Post ini update ya. Kemudian controller harus ada yang namanya update. Kemudian in kemudian apa tadi redirect ya ini bukannya redirect huh. edit html hmm. di sini ini n form apa kemana nih Ah, kok copy paste nya ini salah ya emang ini kok jadi gitu jadi orang... bukan kan Oh, hai. Yang udah. Halo, halo. Mas Yandi, tau nggak? Oh, ini kayaknya. pos-pos ID ya, ya. Tuh. Jadi kirimnya ke pos interpolasi pos ID garis miring ID update seperti yang ada di route ya. Cek. Post. Kemudian ini pengen diedit jadi buku. Buku. Simpan. Nah, tapi dia tidak melakukan apapun ya. Tapi dari redirectnya udah bener. Tapi dia belum menyimpannya. Baru ngeredirect. Okay, sampai sini ada pertanyaan dulu? Mas, Masih from tag-nya itu bedain misalnya metode put get post itu gimana mas? From tag, from yeah. tag itu otomatis uh, dia uh, post. kalau form tag itu otomatis dia post kalau enggak di sebutkan Nah dijelaskan di layar ruby guide-nya sini bahwa kalau nulisnya begini maka dia otomatis membentuk ini Metodenya post tuh gitu maka ya kita nangkapnya di root juga harus post. Itu kecuali kalau kita nulis yang lain ya maksudnya ini metodenya get. Nanti berubah metodenya get. Gitu. Oke. Okay. Jadi uh, untuk form tag, dia otomatis metodenya post. Ada pertanyaan lain? berarti nanti kita produknya harus pos khusus form gitu ya mas dayat updating a post nah posnya ini kan belum di save tadi ya belum melakukan perubahan oh uh, ada yang mau raise kan open mic ada pertanyaan mas dayat enggak pencet aja ya baiklah nah ini jadi form tag to text area gitu specify name nya oh iya name buat apa coba siapa yang bisa jawab Mas Yandi Baldwin, sebentar, sebentar, Ya, Baldwin, mic-nya udah kedengeran. Buat apa teks area dan name-nya? Hmm. Ramandel. Sebagai variabel, tepatnya gitu ya. Variabel yang nanti akan diterima. Jadi di sini. Kan kalau ID itu kan dari URL ya. Tapi karena ini post, post kan nggak nggak harus dari URL ya, nggak harus yang ada di sini. Tapi juga dari variabel yang ada di dalam formulir. Dalam hal ini variabelnya di di HTML kan name. Itu. Jadi kita nangkep konten ini bukan dari database ya, params content. Tapi dari sini post content, nah itu baru itu dari model post hasil mencari ke database itu. Bingung nggak? Saya pertama kali baca itu dulu bingung. Kenapa? Karena namanya sama. Di sini tambahin name katanya kalau saya pengennya nggak nama namanya nggak sama tapi saya ngikutin dulu nah pas saya ngikutin saya bingung kenapa Pembedanya bedanya gitu ternyata di sini post post find by ID kan mau diupdate ya param kalau ini sampai sini mah sama kak udah ngerti gitu cuma setelah mencari kan kita pengen mereplace nih konten sama dengan apa nah apanya ini adalah hasil dari yang tadi dari form yang ini eh dari form yang ini namanya sama konten ternyata jadinya params kurang es ya konten gitu lalu post save Nah, sekarang paham. Habis itu udah ya harusnya. Udah, save udah. Terus redirect udah. Kita cobain. Dari tadi pengen ganti ini. Saya pengennya baca buku. Buku in the mood for a good book gitu. Save. Wah, itu bisa. Res. Berarti database-nya juga cek. Iya dong. Tuh. Tanggalnya terupdate ya tuh langsung sekarang. Oh, ini jam Jepang ya. Lebih cepat. Server di sana. Sekarang hapus. Sisa berapa berarti? Wow. Dua. Cepat dong. Sisanya tanya jawab ya. Kalau ada yang mau ditanyain. Ini waktunya. The delay was great. Kemudian di-delay. Kemudian masuk ke action, Kemudian redirect mirip ya sama tadi cuma bedanya destroy jadi nulisnya pun sama post destroy post destroy Nah, bedanya ini khusus versi ini ya. Link apa tadi? Get dan post di sini maksudnya adalah kalau get biasanya tidak merubah database, cuma ngambil aja. Tapi kalau ada post di dalam route-nya berarti dia metodenya biasanya digunakan untuk ada perubahan ke database. Nah, itu enggak baku ya, tapi kebiasaan. Pertama kita bikin route-nya dulu katanya. Kan mirip sama yang ini. Ini katanya biar enak. Nah gitu destroy, destroy, i, destroy. Kemudian kontrolnya ya bikin destroy, n. Ya berarti dia mirip dong sama yang ini cuma bedanya bukan save tapi destroy kemudian redirect ya udah sama banget berarti. Ini destroy. Udah apalagi ya udah sama persis tuh dari itu tinggal tombolnya tombolnya mana ini kan edit coba kita mau hapus gimana caranya bos chat kita pengen hapus nggak bisa nggak ada tombolnya Apakah ngurusin tombolnya di chapter ini? Hmm. Tuh, cannot access all the next exercise. The route to destroy action is incorrect. Nah, loh. Coba teman-teman salahnya di mana nih? Post ID, post ID destroy. Udah bener kan? Apa yang kurang? point hmm? story, oh action -nya. the story destroy destroy oh ya yeah. ya udah coba eh nggak bisa nah kalau untuk post kita nggak bisa ngetes dari url kayak gini destroy udah nggak ngaruh eh ngaruh nggak ya kalau destroy bisa ya car saya lupa oh nggak soalnya nggak ada kan ini kalau dipencet langsung dia jadi get ya ya nah makanya aman adalah kalau pencet di enter di sini dengan url yang kita tahu dia metodenya get maka nggak terjadi apapun di sini buktinya database masih ada dari satu. Tapi kalau dari tombol nanti ya setelah ini maka dia baru bisa karena metodenya form eh metode formnya get, <laughs> sorry itu tidak eh, tidak bisa menghapus. Tapi kalau metodenya post dia bisa menghapus gitu dari route-nya. Nih delete. Ya, itu, itu. Nah kalau pakai link tuh yang biasa, maka dia nggak akan masuk ke post, dia maksudnya ke get. Padahal tadi kita nulisnya post, berarti nggak akan bisa dong. Nah maka ditambahin interpi ini, ini metode yang di sini ya di real sini ya. Maka link tuh kemudian metode post gitu. Intinya adalah lakukan pengiriman dengan pos itu aja nah Itu itu method pos nanti dia baru nyari method pos gitu eh ngerti nggak apa bingung berarti kita ke show kemudian sini begitu nah, gitu. bedanya adalah kalau ini mah edit kita mah destroy terus kasih method. cobain dulu biar kelihatan pencet tombolnya mah ada cuma pasti di delete dia enggak ada Nggak ada metode get kan? Itu. Jadi ini harus metode gimana tadi nulisnya? Metode post oh ya. kalah ketik ceh, eh gimana sih, method fix dua plus, benar apa salah sih, coba cek method titik dua plus, hmm, saya nulisnya gimana, method, kayak benar, oh, apa sih, kayak benar ya? Halo. Coba mata yang lebih jeli. Gimana kan do? Terima kasih kodenya. Ternyata saya cuma kurang satu. Gitu ya. Let's see. Oh, kamu juga. Apa ya? Oh, ini ya. Oh. Oke. Okay. Dan lihat. Bisa, tapi nggak nggak kapus. Nggak kapus. Apa nih yang kurang? Kodenya gimana kamu? Hapus, post id, destroy method, post sama, coba, sama kan? Hapus tuh, sama tapi nggak ngapus, kenapa nggak ngapus? kirim dulu ya. Eh bisa, tapi kenapa nggak ngapus? Atau emang nggak ngapus? Hmm, interesting. Biarlah sih bener bikin tadi tadi destroy ya. Cek lagi deh database-nya. Spasi ngaruh, Pak. Ya. Spasi ngaruh. Eh, di mana? Di mana, Kando? Spasi ngaruh di mana? Di dalam string, ngaruh. Nah, tapi ini yang aku bingung. Tadi perasaan aku udah nulis begini. Tapi dia destroy. Tapi tadi nggak menghapus. Kenapa? Coba kita cek nggak udah deh tadi oh kosong oh yang udah tadi cuma update ya yang gini kan destroy ini nggak ada malah bener kan itu let's see Hapus. Oh, bisa. Oke, okay, aman. Yang lain ikutin. pas baru. Hapus baru lagi. Lagi. Tuh. Hapus lagi. Sip. Mantap. Yeay. Maka malam ini kita sudah menyelesaikan dua hal, Dojo satu sama study 4. Oke, okay. mana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sampai sini? yang pengen nanya tolong resen saya sambil screen share eh screen share sambil ngambil gambar ya atau nggak ada yang pengen foto bareng emang ngomong halo mas Paturaman Nazario Setengah jam terakhir nih kita isi sama Q&A. Tanya, tanya jawab Pak saya nanya Pak Yuk silakan. Uh, saya tuh kalau dirubik masih bingung untuk uh, bagian mana yang harus dirubah terus terhubung dengan Uh, poin yang mana gitu pak? Ada uh, rel, uh, penjelasan untuk rails yang lebih gimana ya? Enak nggak pak? Maksudnya kalau saya ngikutin dari progate sendiri kan, klik kalau menemukan kebuntu saya sih kadang uh, lihat jawaban nih, terus saya ngikutin aja, nah hmm. gitu pak. Yang mana nih? Contohnya yang bikin bingung? Uh, khusus untuk railsnya sih pak, dari mulai. Semua dari awal. Uh, generate-nya. Generate ada apa ya, Pak? Apa harus Beneran. dari konsep MVC-nya dulu atau gimana itu, Pak? Enggak, maksudnya bingungnya itu adalah bingung bahwa naruh sesuatu di mana atau bingung cara kerja Rails-nya? Ah, cara kerja Rails-nya. Cara kerjanya. Oh, ya, cara betul, kerjanya. Pak. Baiklah. so, cara kerja Rails-nya itu saya punya slides kayaknya waktu itu saya udah pernah jelasin di sebelum kelasnya terlau mungkin saya ulang itu dari bentuk mana ya jadi hmm, relsnya itu sendiri ya eh, tapi object oriented konsepnya nangkap bahwa eh, bahwa rels itu ada Model ada view ada controller. Hmm, belum ya? lumayan sih pak. Ya agak-agak masih buram aja sih pak. Oke. Okay. Nah saya mulai dari situ ya. Jadi Boleh, pak. Um, jadi ad, jadikan kita sudah paham di dalam object oriented ruby ya rubinya itu adalah kelas ya. Jadi maksudnya ada kelas ada objek ada nah segala macamnya itu dimanfaatkan oleh eh, Bapak ini, Bapak mana sih? Nah, saya slide show. Jadi yang ini benar muncul munculnya? Bapak yang ini yang bikin ruby uh, itu pengennya dia command line tapi semuanya dianggap objek. Nah, bapak yang ini Sementara kalau rails, rails itu rubinya ya sebagai bahasa dan rails itu framework-nya cek kerangka berpikirnya. Dibuatnya satu dia base-nya MVC. Berarti di situ bentuknya web ya. Terus berarti ada servernya. Kemudian yang jelas objek oriented Dia nama juga Ruby-nya juga objek. Dibuat sama Bapak yang lain. Bapaknya yang ini. Uh, pembuatnya beda, ya. Tapi, dia memanfaatkan Ruby yang sama. Nah, gara-gara Rails tersebut, jadi bisa di... Uh, ya, namanya juga web, ya. Jadi, bisa diakses dari manapun, gitu, ya. Nah, jadi uh, bukan, bukan ini yang mau dijelaskan. Bukan, nah, ini yang mau dijelaskan adalah ini. Jadi, pada saat browser itu melalui web server dia ngobrol, kan kita browser aja di laptop kita. Terus kemudian ada yang hosting entah di mana, alamat.com-nya. Nah, itu kan web server ya. Nah, dari web server itu dia baru mengakses mana aja nih yang boleh diakses katanya. Itu yang disebut folder publiknya dari web server tersebut. Nah, contohnya tadi pas orang uh, masuk ke halaman pertama uh, website Rails tadi, eh, dia langsung yang eh, masuknya kodenya ke route.rb. Nah, itu routingnya ke situ. Jadi, web server itu langsung nanyanya ke routing. Ini lagi ngakses alamat apa ya katanya. Misalnya, alamatnya tadi about gitu. Nah, berarti slash about gitu. Nah, slash about itu kemudian dia... Eh, bilang sama dari route-nya itu bahwa Iya, tapi yang ngurusinnya itu adalah controller uh, home gitu katanya. Controller home. masnya boleh sambil lihat kodenya nanti kelihatan. Nah, controller home. Nah, controller home itu katanya ada method namanya about. Oh, gitu. Method about ternyata nggak ngerjain apa-apa. Ya udah. Sepakatan di dalam Rails kalau dia nggak ada perubahan, maka berarti view-nya namanya sama about juga ya udah jadi view-nya about. Jadi view itu langsung generate HTML-nya. Kalau nulisnya HTML ya HTML apa adanya. Kalau ada kode Ruby-nya berarti kode Ruby-nya dieksekusi dulu terus dijadiin HTML. HTML-nya dibaca sama web server. Kata web server, "Oh, tadi nanya ya. Tadi nanya uh, HTTP localhost 3000 garis miring about gitu ya." Oke, okay, kata browser, "Iya." Nah, diterimalah sama browser HTML-nya. Kemudian sama laptop kita kelihatan lah layarnya. Gitu. Itu ceritanya. Kalau yang simpelnya ya. Tapi ke begitu ada database. Ya, begitu database terlibat. Seperti tadi kita lagi ngedit. Atau lagi create ya maksudnya. Maka begitu nyampe ke controller. Jawabannya bukan view aja. Dia langsung minta. Misalnya tadi post ya. Ke, ngambil ngambil dulu deh Uh, ngambil all semua data semua tabel salah semua konten yang ada di dalam tabel pos berarti controller post bilang uh, saya pengen akses tabel pos nih yang ngurus siapa uh, yang ngurus uh, model post ya udah all katanya ambil semua Nah kata model ini Oh tadi mintanya all minta dia ke database select bintang from lala, tapi dengan kita nggak nulis itu yang nulisin si si kelas model namanya pos habis itu udah dapat hasilnya baru dia bilang controller nih sudah dapat dimasukin ke dalam variabel uh, variable variable yang ada add keongnya nah karena ada add keongnya variable tersebut jadi oh itu mah buat view ya kata controller ya udah dari view diakses variabelnya Kemudian di looping di situ di, diatur tata letaknya sama seperti tadi langsung web server bilang oh view-nya udah siap saya tampilkan di browser udah maka semua orang yang akses halaman localhost garis 3000 slash apa tadi post index akan mendapatkan datanya gitu sampai situ eh, nangkap nggak alhamdulillah pak nangkap pak Oke, okay, itu konsepnya. Terus apa ya di sini ada lagi nggak? Nah ini, jadi yang namanya controller adalah otaknya atau yang menentukan siapa yang mau dilakukan berikutnya, apa data itu mau ditampilkannya gimana. Karena dia yang bisa manggil model, dia juga yang bisa manggil view gitu. Jadi semua semua lewat kontrol dulu, makanya. Eh, makanya tadi rautnya begitu tahu URL-nya apa dia langsung oh ini mah urusannya controller home urusannya controller post gitu gitu dulu nah habis itu baru kita ngapain kita ke model modelnya boleh sih nyebrang ke bukan yang yang home misalnya misalnya post boleh-boleh aja sebenarnya cuma maksudnya yang nentuin itunya controller-nya gitu. Kemudian balik lagi. Ya, ada cerita yang tadi ya. Terus kemudian. Nah, ini petanya. Bisa ngambil, bisa modifikasi, bisa apa gitu. Simpelnya seperti ini. Jadi, itulah MVC dan itu di mana-mana. Di mana-mana yang menerapkan MVC murni ya. Enggak, enggak. Enggak dicampurin dengan ya caranya mereka. MVC murni seperti itu, mau ASP, JSP, mau apa lagi? Ini Rails gitu ya. Bahkan mungkin nanti pakai Django mungkin atau yang lain gitu. Sebenarnya pada dasarnya seperti itu cara kerja MVC ya. Gitu. Nah Rails uh, itu mempermudah ya yang ada di RubyGems ini. Ntar berarti dah sampai sini berarti kita pindah ke oke okay. nah pindah ke seperti ini layarnya ruby guys nah nanti di dalam rails itu banyak semacam kabelnya boleh uh, semacam apa namanya generator suaranya masih jelas kan masih pak oke okay. jadi di sini ada guides nah ada generatornya ada active record untuk ke model kemudian ada view yang nanti kita akan perlu helper di situ nah ini dokumentasinya bisa dibaca untuk versi terbaru ya versi lama juga sama, maksudnya versi sebelum 7 juga ada. Di sini ada versi 5, tuh, versi 4, versi 3, versi 2. Itu. Jadi semuanya cukup lengkap. Tinggal mau baca aja. Kenapa lengkap? Karena aplikasi itu dari awal sampai sekarang pengennya masih bisa diakses gitu, jadi digunakan, dinyalakan gitu hanya saja kalau pengen yang terbaru ya udah ikuti yang terbaru gitu. Tapi aturannya mirip-mirip cuma bedanya apa? Bedanya di library gitu. Contoh, ya, bedanya di library karena Reels kan bisa digabungin sama hmm, kalau JavaScriptnya nya apa? React misalnya atau ya yang lain bisa mau yang sederhananya CSS-nya nyambung sama Bootstrap misalnya. Gitu-gitu. Atau nanti mau ganti database-nya ke Postgre misalnya. Karena isinya data banget gitu ya. Atau hmm, MySQL boleh gitu. Atau bahkan ke SQL Server kalau nggak salah bisa. cuman saya belum praktek kalau yang SQL Server. Tapi yang jelas SQLite, MySQL, Postgre itu udah bisa. IBM juga kalau nggak salah. Nah. Ya kayak gitu. Jadi... Eh, ruby itu seperti itu railsnya. Hmm. habis itu mana ya? mungkin sedikit D a. oke, okay. mungkin mungkin ya. semoga semoga nggak selamat kemarin. jadi kalau kita punya apa ini? Nah, yang memudahkan di sini Ruby kalau udah ada bentar, udah ada. Kemudian kita pasang railsnya. Apakah sudah ada? Maksudnya nanya rails v itu nanya versinya. Kalau memang ada, nanti tinggal kita generate aja. Nah, itu. Jadi yang namanya generate kan ya sesuai sama generatornya. Misalnya rails new uh, aplikasi baru gitu ya. Saya uh, suka nambahin ini nih. Skip bundle. Biar dia nggak langsung eksekusi. Dia cuma bikin folder aja set gitu dan nanti kalau misalnya pengennya aplikasinya misalnya dengan SQLite aplikasi SQLite ya misalnya saya tinggal nambahin ininya database kok nggak salah gini ya SQLite itu kalau salah nanti langsung atusan nah kalau ada udah bener nah pembedanya apa misalnya nanti saya pengen pakai pro apa tadi saya bilang postgre postgre gimana sih postgres nah misalnya namanya di postgres Uh, saya lupa. Postgres atau Postgres? post ah, Postgres. Benar ya. Oke. Okay. bedanya di mana? Kita buka. Sambil layar full. CD aplikasi. Uh, SQL ya. Nah kalau yang scale ini sama kemudian bedanya di sini game file maka dia langsung mintanya jam scale ya itu satu pembeda sementara kalau yang dikasih postgre kita lihat sama ininya cuma isinya beda notepad apa tadi jam file Tuh, dia mintanya selain ada ini. Seharusnya oh berarti saya salah ketik. Hmm, saya salah ketik. Biar tahu Help-nya di situ sih. Untuk Chris Masih lama ya. Rils. Salah hmm. ketik bagian mana. Bagian database. saya pengen nunjukin ini apa namanya. Ah. Mana ya, dede, Kalau skip bundle tadi untuk apa ya, Pak? Oke, okay, uh, satu-satu kali ya, oh, bentar, ini okay, yang benar-benar, maksudnya nyambung sih itu, maksudnya. Jadi gini, nah, kalau yang ini, ah, sorry, yang SQL dulu ya, SQL. Jadi yang tadi kan pakai skip bundle, berarti dia cuma stop sampai sini. Stop sampai sini itu adalah dia tidak menyalakan servernya. Dia tidak uh, menginstal apapun, dia cuman mengcopy paste project yang namanya Rails atau framework Rails, yaitu isinya ini. Nah, uh, Sublime misalkan biar kelihatan. Set. Nah. Jadi uh, pada saat itu kan tadi saya udah buka ini kan. Jadi pada saat begini nggak semuanya tuh jalan bener. Uh, saya barusan contohnya ini ini bakal membuat error nih di Windows ya tulisan ini ini bakal bikin error yang bener tuh tulisannya untuk untuk Windows tulisannya nggak pakai platform tulisannya begini yang bener gini gitu sama Uh, kalau yang baru itu ya ini ini jadi permasalahan ini. Oke, okay, tapi kita ini dulu pengen lihat dulu kan? Pengen lihat dulu kita bandingkan ketika uh, bikin baru Rails new uh, app baru langsung tanpa ada lain-lain langsung ini biasanya error untuk yang terbaru. Kenapa? Karena diperlukan eh, diperlukan nah itu errornya. Diperlukan hal-hal lain yang harus sudah tercompile yang mana tidak di semua laptop atau server sudah ada gitu. Khususnya import map untuk uh, JavaScript-nya. Jadi urusannya sama JavaScript masalahnya kita nggak lagi ngurusin itu. Gitu. Terjadilah error. Oke, okay. jadi nggak nggak rapi gitu. Itu sebabnya saya skip. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, jadi. Ini ditutup ya. Bentar. Mana tadi? Nah yang ini aja. Makanya. Kita ke DTS. Pro A. Nah. Jadi aplikasi. SQL ya tadi. Nah. Nah jadi setelah bundle tadi. Maka saya biasanya oh, ini ditutup dulu. Biar enggak berat. Oke, saya buka yang cuma satu aja. Ini. Kemudian saya cek lagi yang diperlukan apa aja ini khusus jika kita menjalankannya tuh versi 7 ya jadi enggak enggak padanya jadinya gitu nah ini tuh kemudian baru saya jalankan server gitu seharusnya uh, lebih enggak error gitu. <tuh> nah, apa sih yang dia lakukan pada saat kita panggil reserver, dia itu manggil uh, jamnya Puma yang ini. Nah kadang-kadang kita dapatnya versi 4 atau berapapun,nya itu disesuaikan nanti. Nah kalau back rip, nanti belakangan kita akan pakai itu di study sekian, itu ada maksudnya ada penggunaannya yaitu untuk password. Nah, ini udah nyala di sini ya. Dia booting Puma masuk ke sini. Nah, artinya ini umumnya dia udah siap untuk diakses di browser localhost 3000 ya. Harusnya. Tapi emang enggak, ah, oh, itu udah kelihatan, tuh ada perubahan di, di konsol, dan di sini muncul. Maka udah siap. Udah, habis itu kita bisa lakukan perubahannya di sini, misalnya contoh, um, eh, di sini ya. Jadi kita buka dua konsol, satu di sini, satu lagi di seperti di seperti di mana di Proget ya. Yang satu untuk menjalankan Railsnya, satu lagi untuk kita mau masuk ke eh, misalnya generate cd aplikasi aplikasi SQL aja. Nah, baru kita rails generate controller home index ya. Sama ya, kita samain ya. Set. Yang terjadi di sini. Eh, kita zoom deh. Tuh, set. Kemudian di sini berarti muncul seperti apa adanya di tuh. Yang kemudian secara otomatis di browser home index ya. Kemarin top ya harusnya. Muncul? Oke terbukti bisa langsung untuk melakukan apapun yang kita sudah pernah lakukan di proget.com. Oke ada pertanyaan lain atau lanjutan gitu? mau tanya Pak? Ya masih ada hubungannya sama ini yang bikin di localhost. Hmm. Jadi tadi saya udah nyoba. Kalau udah install Rails-nya, udah bisa. Terus pas di server itu, pas masuk server, dia ada keterangan ini. Please add gem tz info data to your game file and run bundle install. Ya itu. Masih pakai Windows ya? Iya. Iya, itu yang tadi saya dari tadi cerita. Ini. Jadi, buat uh, solusinya ya. Solusinya adalah Masuk ke jam file, buka filenya maksudnya, kemudian dihapus ini. Tulisan platform, coba saya perbesar. Nah, yang baris jam file, tz info ini dia hanya memerlukan informasi bahwa hmm, saya pengen menggunakan time zone, katanya. Info eh, namanya jam tz info, tapi platformnya jangan dibuat semuanya ini gitu, biar dia yang milih aja yang ada di uh, ruby kita. Nah ini jadi istilahnya memang dihapus lah gitu. Tinggal jam spasi tz info data itu aja. Satu itu aja. Satu itu aja urusan tz info. Tapi kalau masih memang ada kesulitan lain, kemungkinan biasanya di sini. Kecuali kalau udah otomatis punya ya. Kalau nggak punya, ininya dihapus. Ini biar nanti. Ya, JavaScript-nya eh, lebih advance soalnya. Jadi ke jam import mapnya dimatiin atau dihapus. Coba gitu. dulu. Pak. Boleh. Nah, kalau nggak salah ada juga generator yang memudahkan nggak usah begitu begituan. Caranya, start rails new misalnya app scanlight ininya tuh lho, saya jadi lupa, help. Kalau lupa langsung ke help aja. Nah nanti bakal kebuka semuanya yang namanya parameter optionsnya. Nah ini skip ya oh ini loh yang saya perlukan adalah dash dash javascript ayo ah, itu dash dash javascript diganti karena import default map import map itu adalah sebuah default kita ganti ke webpack itu maksud saya jadi caranya rails new nama aplikasi app scale light kemudian javascript kemudian tulis webpack ya kayaknya pakai tanda petik itu sama tadi, skip bandel ya, untuk memastikan uh, siapa lagi yang mau di skip. Hmm. Udah, udah dulu ini. Kalau kayak gini, pasti dia masuknya kayak SQLite karena defaultnya SQLite Tapi kalau pengen berubah database-nya, maka masukin. D, D itu database, nih D, D database, PostgreSQL, oh iya ya, namanya, saya salah ketik tuh. Namanya pilih MySQL, PostgreSQL, SQLite 3, Oracle, SQL Server, tuh semuanya bisa. Semuanya bisa. Cuma cara nulisnya aja. Saya contohnya pakai SQLite lagi ya, set. set beres nggak pakai error kemudian baru cd aplikasi app sql yang tadi matiin dulu ya tadi matiin dulu control c x c udah exit ya saya mati maka otomatis yang ini juga mati dia nggak bisa akses lagi ya nggak bisa di reach sekarang fokus kita sama yang baru Lite. kita lihat kita tutup ini dulu kita buka oke okay. lihat skylight udah tuh e, di sini nggak ada ini kan nggak ada import ya coba lihat ada nggak import map tadi nggak ada kan nah tapi masalahnya masih ada di tc info ini ini langsung aja tanda pagar tanda pagar adalah komentar oke okay. tenda tanda pagar adalah komentar sip rs harusnya kembali ke sini kemudian rails Server harusnya ya, sepengetahuan oh lupa, yes band link oh tuh kan masih ada. Nah, kalau ada yang hilang emang harus bundle install gitu. Oke, okay, install udah. Baru Rails. Cepat. Alright. Sambil dikasih lihat ke sini. Nyala. Sip, tungguin. Oke, kemudian kita reload yang ini. Garing book. Coding. Nah, tuh dia select skelet. Langsung ting. That easy. Dan baru kita silahkan edit seperti yang kita sudah lakukan di progit. Oke. Okay? Gimana? Penjelasannya cukup komprehensif, cukup contoh. Ini yang tadi, Pak. Yang Manif, desit, kenapa? info data Di diedit tadi malah jadi error tidak ditemukan nah Good iya <laughs> kan eh, bukan dihapus kalau tadi info eh, gini aja maksudnya coba share screen saya stop ya silahkan oh, ya. gantian ini share screen, screen. kelihatan yes Ini tadi jadi ini kan ya? Iya. Yeah. Oh berarti belum terinstall aja. Bundle install aja. Eh uh, tapi sebelumnya ke atas dulu. Ke scroll bukan bukan. Maksudnya di jam filenya di scroll. Ini maksudnya pakai yang import map itu ya? Itu masih ada tuh import map. Baris 19 di komentarin aja. Biar dia nggak dipakai. Coba lagi ya. Ya, sekarang bundle install. Open. Wih, cepet. Koneksinya masih apa? Sudah di... Ya. Uh, udah gitu Riot Server. Oh iya. Belum dinyalain. Nah, Riot Server. Yuk, agak cek. Wih, cepet nih. Ramnya gede ya, Mas ya? Enggak <tuh>, iya. tahu nih. Coba. Iya. Kalau host 3000 ya. Ting, wih, oh, iya. lebih iya. cepat. Mantap emang. Ya kan? Makasih Pak. Oke. Okay. Selamat bermain dengan Rails. Jangan lupa baca Ruby Guide-nya ya. Untuk versi 7 itu agak beda sama yang ada di proge.com. Tapi nggak banyak banget. Bedanya cuma di satu dua helper aja. Oke. Okay. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang pengen di share screen? Untuk diperbaiki atau ditunjukin? Atau bagaimana? Di mana kanduk? Kayaknya lagi install Ruby NV ya. Jadi lihat di uh, Discord-nya. Om Baldwin? Hmm. Tambahan Pak, nanya lagi. Oi. Jika oh, saya mentok, semua ini Pak, saya mentok kayak tadi nih uh, Pak. Pas lagi install lagi gitu. Uh, solusinya gitu Pak, mencari error handling itu di mana Pak? Mentok. Ya, ya. pas oh, instalasi, sih. pas instalasi atau pas ngoding ada nggak uh, kayak uh, link yang untuk nyari kesalahan atau kayak buat tanya jawabnya di Discord Oh di Discord <laughs> ya benar benar <laughs> kita okay, bisa okay. tanya dan jawab di sana <laughs> itu satu uh, terus khusus Indonesia ada Ruby Indonesia ada Rails Indonesia kemudian apa ya? Oh ya, selalu ada stack overflow. Belum diblok ya, Pak? Ah, stack overflow? Wah, jangan dong. <tuh> Aduh, ada-ada aja nih. Ya, kalau kalaupun diblok, kita masih punya dokumentasi. Karena setiap kali instalasi, eh, uh, gem ya, gem instalasi itu termasuk RI doc, jadi Ruby installation doc. Jadi setidaknya ada ada informasinya di situ yang bisa kita baca ya. Lumayan sih panjang di Ruby juga sedikit menjelaskan contoh-contohnya. Tapi kalau pengen dari ahlinya atau dari yang udah sudah duluan ngerjain, biasanya ada pengalaman-pengalaman tersendiri gitu. Ya udah, nanyalah sama grup gitu ya. Nah kalau di Progate itu sendiri Di luar nanti kalian Misalnya beres nih caranya e, Berapa? Tanggal 24 Misalnya Dan terus kalian perpanjang nih Si e, Apa namanya? Kuponnya Nah nanti itu ada dari Progate itu Namanya Progate Next Level Dia bentuknya Discord juga Tapi tautan linknya Hanya kalau beli e, kuponnya Nanti baru dapet email, jadi cek aja emailnya. Tinggal join, bisa nanya di sana. Gitu, Oke bisa lanjut di sana, bisa segala macam Oke, okay. basically sih dibaca sih. Intinya sih, kalau mau mandiri ya, maksudnya dibaca gitu. Uh, yang tadi itu, saya juga nemunya setelah baca bahwa uh, platform yang TC Info itu contohnya ya kan kita nggak lagi di Linux ya, maka tulisannya beda gitu, gitu aja. Dan di compilernya uh, Windows nggak nggak harus menyertakan hal itu. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai Ubuntu, teman-teman pakai yang lain mungkin malah harus menuliskan baris yang setelahnya tadi yang dihapus. Contohnya itu. Terus apa lagi tadi? Uh, karena Rails itu adalah sebuah framework gitu ya mana tadi sambil share screen aja karena Rails itu adalah sebuah framework ini maka kalian harus paham bahwa nggak bisa belajarnya cuman Ruby doang itu nggak bisa Ruby aja gitu Ruby itu isinya bekerja sama lagi apa Komprehensif hmm, gitu, beserta mana hmm, ya? Beserta di dalam viewnya, layout and renderingnya itu dibantu sama yang namanya hmm, SAS. Nah, terus ya, CSS-nya ya, maksudnya Nah jadi kalian harus. Nah, ini ada render, nanti kita belajar di chapter berikutnya. Ini salah satu contoh-contohnya. Kalau mau nyobain-nyobain silahkan. Yang jelas. Hmm, di dalam headernya kita. Di paling atas itu. Mana ya. Di sini. Nah tuh Jadi banyak cara. Kemudian nanti kalau mau bikin API. Tinggal render JSON aja. Kemudian keluarin variable-nya. Beres. Hmm, yang mau saya kasih lihat. Saya lupa di mana. Tapi yang jelas. Eh, yang mau dibahas adalah Kalian harus belajar CSS lagi CSS yang Yang lebih Bukan sekedar CSS yang Kita sudah tahu Yaitu CSS yang pakai framework Contohnya pakai sas gitu. Kenapa Ruby itu suka banget sama sas Sekarang dia pakai Dartnya, eh, sasnya dari Dart, jadi librarynya Dart test sas Intinya cara penggunaannya sih sama aja Sas Nah dan SAS itu kan dikompil juga gitu makanya bisa tadi scs hmm, scss nya filenya di proget nya mana ya di sini di mana aset nah nih scss nya makanya dia langsung buatin uh, sendiri bukan tulisan ini tapi File-nya dibuatin sehingga nyambung gitu. Nah karena konfigurasi yang nyambung ini kita nggak bisa cuma belajar rubinya uh, Ruby-nya aja. Kecuali memang kita fokusnya sama backend ya. Tapi kalau fokusnya keseluruhan maka uh, sekalian belajarlah untuk bikin uh, uh cakep gitu dengan sasnya dipelajari. Itu satu. Habis itu nanti pelajari juga javascript-nya. Kenapa javascript-nya? juga ngaruh nanti kan nggak cuman seperti ini gitu apalagi kalau pakai ada jQuery nanti ada mungkin eh, React atau yang lain gitu yang pengen digabungin Sement yang mana Rails 7 itu sudah menggabungkan makanya tadi ada import map tadi gitu gitu ya teman-teman belajarnya eh, nambah gitu tapi kalau hanya sampai yang nggak usah hebat-hebat secara JavaScript atau CSS-nya sudah tahu. Kita ambil aja gitu. Ya nggak perlu. Memang cukup Ruby dan Ruby on Rails-nya aja. Kita udah tahu tempatnya. Tahu itunya. nggak apa-apa. Gitu. Tinggal nanti benahi bagian skill-skill yang tambahan tadi. Itu aja. Terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan mah. Sebagai penutup malam ini. Atau kalau memang ada pertanyaan boleh lanjutin silahkan bertanya gimana Adakah pertanyaan Terima kasih banyak penjelasannya Pak lengkap Oke. banget Iya <laughs> itu soal jaga-jaga aja suka ada yang apa ya kecewa misalnya masuk ke sebuah Framework terus kemudian dia bilang oh kayaknya udah handle semua ya betul udah handle semua cuma kan ternyata ada bagiannya ada yang di backend ada yang di frontend ada yang di apa namanya ada yang di tengah ya API gitu jadi gimana fokusnya dan Rails memang menyediakan semua cuma kerjasama dengan pihak jQuery JS SAS gitu ya dan lain-lainnya itu tuh berarti pengetahuan yang berbeda-beda yang akan kita gunakan gitu. Nanti bahkan apa ya? Ya layoutnya itu kan urusan urusan mobile ya. Nah terus nanti kalau nah, kayak gini kan nomor-nomor TTP ini ini ajak banget ya nanti yang kita akan gunakan itu. I think. Nah gitu. Ya gitulah kurang lebih. Semoga ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Dan semoga juga cepat-cepat orderan. Dan teman-teman semoga malam ini yang mau istirahat. Uh, biar nyenyak tidurnya. Ya akhir kata eh, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja dan sampai jumpa di pertemuan 9 ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak.